Percaya atau tidak, obat herbal seperti kumis kucing masih digunakan untuk menghancurkan batu ginjal dari zaman purba hingga sekarang. Betul, tapi kalau ukurannya sudah segini, maka tindakan operasi dari RS atau PCNL harus segera dilakukan. Asal kamu tahu, batu ginjal nggak hanya terjadi di dalam ginjal, namun bisa terjadi di saluran ureter hingga kantung kemih. Maka metode RS yang dilengkapi alat fleksibel bisa masuk dari saluran kemih hingga ke ginjal dan mampu menghancurkannya dengan laser. Namun jika letak batu ginjal berada di dalam ginjal dan ukurannya lebih dari 2 cm, maka PCNL akan dilakukan dengan membuat sayatan di area punggung selebar 1 hingga 2 cm saja. Lalu alat nefroskop masuk dan hancurkannya dengan laser. Dua metode ini tidak akan membuat luka sayatan yang besar dan pasien dapat beraktivitas dalam hitungan 1 hingga 2 hari saja. Segera konsultasikan dengan dokter urologi di Mandaya apabila mengalami gejala batu ginjal.